produksi minyak serai, sabun pencuci piring, dan pembersih lantai. Hendrik Sumasto, Kades Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, mencoba memproduksi minyak serai beserta sabun pencuci piring dan pembersih lantai yang berbahan baku dari daun serai. Prosesnya, daun serai direbus dalam tungku besar hingga berhasil menciptakan minyak serai. Sisa air rebusan dijadikan sabun pencuci piring serta pembersih lantai. Bertempat di rumahnya yang berada di Desa Pematang Kabau, Kecamatan Air Hitam, Kabupaten Sarawangun, Hendrik Sumasto selain menjabat sebagai Kepala Desa Pematang Kabau, Hendrik berupaya melakukan percobaan pembuatan minyak serai dan sabun pencuci piring serta pembersih lantai. Coba sebuah usaha baru yaitu penyulingan serewangi. Penyulingan serewangi ini juga memang sudah berjalan kurang lebih sekitar 3 bulan ini. Dari produk minyaknya sendiri, jadi kami buat produk turunannya yang kami buat dari hasil air penyulingannya. Nah, jadi air penyulingannya memang kami buat produk yaitu satu ini sabun cuci piring dan ini Superpel. Karena dari air hasil sulingannya memang sudah mengandung air yang mengandung antibakteri. Jadi itulah yang bahan baku untuk pembuatan sabun
cuci piring dan superpel. Produk intinya apa nih? Kalau produk intinya itu minyak serai wangi. Kalau untuk bahan baku memang kami sudah menanam sendiri di kebun sendiri kurang lebih sekitar 2,5 hektar. Itulah yang memang masih kami maksimalkan untuk penyulingan di tempat kami. Memang belum kami sebarluaskan kepada masyarakat untuk menanam. Pembuatan minyak serai berbahan baku dari daun serai miliknya dengan luas 2,5 hektar. Pembuatan minyak serai melalui proses perebusan dan minyak serai akan terpisah. Sementara air rebusan, minyak serai tidak dibuang begitu saja, melainkan diolah kembali, dibuat untuk sabun pencuci piring dan pembersih lantai. Pembuatan minyak serai dan sabun pencuci piring dan pembersih lantai merupakan salah satu binaan Pok Jatim PKK Kecamatan Sarowangun. Hasil usahanya masih dalam proses perizinan. Bila telah diberi izin beserta nomor usaha, Hendrik akan mengelola lebih banyak lagi dan melibatkan warga untuk penanaman serai untuk bahan baku pembuatan minyak serai dan sabun pencuci piring serta pembersih lantai. Kontributor BTV, Pasar Ibu, melaporkan dari Kabupaten Sarawangun.